Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita sekarang sudah berada di perpustakaannya di Iskandaria atau di Alexandria. Perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan yang katanya dulu tertua, salah satu tertua di dunia. Tapi sekarang sudah sangat direnovasi, sangat modern sekali kita lihat di sana. Ah, itu ini sangat modern sekali. Batu-batunya, kayu-kayunya sangat modern mengikuti zaman sekarang. Di sini terdapat buku-buku. Ini buku-buku guys. Jadi banyak banget buku-buku. Ini buku tentang apa? Tidak tahu tentang apa. Jadi, ini tulisannya psikologi. Apa ini psikologi? Ilmu nafsir logha. Oke, nasyatul logha tentang bahasa. Kemudian kita lihat di sini lagi. Ini banyak banget guys. Buku-bukunya saya tidak tahu berapa banyaknya. Tapi tentunya paling banyak sekali buku di sini. Karena di Alexandria ini dulu katanya menjadi pusat ilmu. Makanya dengan adanya perpustakaan ini menjadi pusat ilmu untuk orang-orang yang ada di Mesir ini. Kita lihat di sini guys, buku-bukunya banyak banget di sini. Banyak banget bukunya di sini guys. Katanya jangan berisik, kalau kita terlalu berisik nanti mengganggu. Kita lihat di sini. Oke. Kita ke sini tentang apa? Handasa, ini tentang arsitek ya. Kalau mau belajar tentang arsitek, mengetahui ini bukunya di sini semua. Kemudian di sini al-iqtisad al-manzili. Ini tentang ekonomi, ekonomi home. Ya. Kemudian ini apa lagi? Idaratul a'mal. Idaratul a'mal, manajemen. Jadi manajemen gestion. Manajemen di sini. Terus kita ke sini lagi, guys. Pada ini, Malis. Itu ada apa namanya, perempuan-perempuan Mesir. Kita jangan terkurang guys. Iya. Kita kesini, kita lihat buku-buku banyak banget segini. Kalau kalian mau mencari apapun itu, buku tentang entah ekonomi, entah sejarah, kemudian kedokteran, tentang arsitek, atau tentang ilmu agama pun, ilmu agama dan lain-lain, itu banyak di sini guys. Jadi kalau kalian ke Mesir, jangan lupa mampir ke perpustakaan Iskandaria. Oke. Okay? Kita lihat di sini. Okay, guys, kita lihat di belakang. Coba kalian lihat belakang. Di situ kita lihat ke belakang. Di depan kita ini. Oh, jadi perpustakaannya itu sangat luas sekali. Sorry, ini suara saya agak kecil. Sangat luas sekali dari sana sampai ke atas sana. Jadi banyak sekali guys. Kita lihat di sini banyak orang yang belajar. Kita lihat di sini banyak orang yang belajar. Jangan terlalu berisik karena orang mereka mau belajar. Di sini guys banyak mereka yang belajar. Di sini kita lihat mereka belajar. Di sini juga mereka belajar guys. Kita jangan mengganggu. Di sini juga ada komputer. Kita lihat di sana ada komputer juga. Kita jangan mengganggu mereka belajar. Kita pindah tempat. Oke, guys. Kita pergi ke sini. Di sini, guys. Kita ke sana. Kita lihat di sini banyak sekali orang-orang yang belajar di sini. Ya, karena perpustakaan ini, di samping perpustakaan itu terdapat Universitas Iskandaria. Oke, kita lihat mereka belajar, orang Mesir belajar, guys. Kita kesini lagi ya. Jangan berisik guys, ganggu mereka, kasihan mereka mau belajar. Itu teman kita, salam. Itu dia lagi ngapain. Itu salam guys. Lihat di sini. Oke, kita kesini. Apa kita perlu ke bawah? Kita ke bawah ya guys, kita coba ke bawah karena saya belum pernah, ini kedua kalinya saya ke perpustakaan ini. Tapi coba saya akan ke bawah, kita lihat ke depan itu bawah. Di sana terdapat, oke guys, kita lihat sana, kita akan ke bawah.
Karena saya belum pernah ke bawah, kita akan coba-coba ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Kita akan ke bawah. Ini pertama kali saya ke bawah sini. Sama saja sebenarnya tempatnya. Tapi coba kita ke sana lagi. Agak dalam, saya belum pernah guys ke bawah. Walaupun sudah dua kali, tapi ke bawah ini belum pernah. Jangan berisik, ada tulisan HP, jangan berisik. Ya, ada tulisannya HP itu. Oke, kita ke sini guys. Kita lihat di sini. Ini meja-mejanya guys. Jadi ini ada meja belajar, ini lampu. Gak tahu cara nyalanya mana, tapi ini adalah lampu guys. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan pakai lampu. Kemudian di sini ada komputer. Dipakai secara gratis, kalian bisa pakai secara gratis. Oke, jangan berisik. Tidak berisik. Katanya dia ngeliat-ngeliat saya. Kita lihat di sini. Oke. Buku-bukunya tentang apa ini, guys? Oh, banyak banget ini falsafah, filsafat. Al-Qadimah, filsafat lama. Kemudian filsafat Asyraqiyah, filsafat timur dan filsafat Al-Usur Al-Wusta. Filsafat barat. Di sini kalau kalian mau mencari ilmu-ilmu filsafat, kalian yang jurusan filsafat, kalian bisa lihat di sini, guys. Di sini. Kalian bisa cari di sini semuanya. Ini adalah gudang buku, guys. Dengan buku kalian akan bisa menguasai dunia. Walaupun kalian belum pernah ya, belum pernah pergi ke suatu negara atau suatu kota atau suatu tempat, kalau kalian bisa, kalau kalian tahu tentang sering baca buku, kalian akan tahu bagaimana sejarah kota tersebut, negara tersebut, dan bagaimana sejarah dibuatnya dan lain-lainnya. Kalau kalian baca buku, guys. Jadi mari kita dari sekarang kita rajinkan baca buku supaya kita akan menjadi orang-orang penerus bangsa yang akan mewariskan ilmu-ilmunya. Oke, guys. Karena zaman sekarang ini sedikit sekali minat para pembaca. Ya, minat para pembaca yang Indonesia. Mereka lebih suka, termasuk saya ya. Termasuk saya lebih suka, dan kita semuanya lebih suka membaca WhatsApp daripada buku-buku yang seperti ini, guys. Ya, daripada buku-buku yang seperti ini. Padahal buku-buku yang seperti ini yang ada di perpustakaan itu sangatlah penting. Tapi kita jarang sekali membacanya. Mari kita perbaiki diri kita. Kita mulai membaca buku sehingga kita mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, guys.